pasar pencarian, maka yang besar Ramadan maka ya Allah mengampuni dosa yang mulia, mengampuni berapa cerita yang surga maklum selamat bagi saya yang bermanfaat bagi saya kembali tempat senantiasa yang mengubah sama terbiasa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kembali lagi sajakan sebab kita menjalankan dosa senantiasa segala kata tahun ayat dari Haji Ema Sumarna MSI di Haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sekali deui sejawidi bade masihan laporanku bahasa Sunda. Anu dipihormat Bapak Wali Kota Bandung, anu dipihormat Pupuhu Tim Penggerak PKK Kota Bandung, para pamilon bazar Ramadan, para pejabat publik Kota Bandung, hadirin miwah uleman anu kusimkuring dipihormat. Timpah tipayun urang sangakeun puji sinarang syukur kazat Allah Subhanahu wa taala jalaran keresaman tena. Urang tiasa riung mungkulung dina acara Bazar Ramadan 1435 Hijriah. Mugia ieu kegiatan tiasa maparin manfaat ka masyarakat, khususna warga Cimincrang dina nedunan sanis kanten kapriogian pokok sasih Ramadan miwah Idul Fitri kalawan pangaos nu kahontam. Bapak Walikota miwah hadirin anu kusimkuring dipihormat, sababaraha pasualan anu biasa di payunan mangsa Ramadan atanapi Idul Fitri nyaeta undakna pangaos rupi-rupi kapergian pokok ngageserna pola konsumsi miwah ngaronjatna sifat-sifat konsumerisme. Munasabah kitu jalaran Ramadan atanapi lebaran mung kajantenan sakali dina sataun nanging baris katembong payus upami masyarakat oge langkung imeut dina nangtoskeun prioritas utamina barang-barang anu digale luyu sarang kaperyogian utami. Kantenan kaperyogian teh sanes mung Ramadan kalih lebaran, tapi oge kaperyogian sanes anu kedah dipayunan sapertos sakola, lalandong, miwah urusan rumah tangga. Dumasar kana hal eta, Dinas KUKM Perindag sejang ngabantos masyarakat nedunan kaperyogian pokok ku ngayakeun sanes kanten kaperyogian pokok kalawan pangaos anu langkung mirah menan pangaos pasaran ku acara Bazar Ramadan anu bade dilaksanakeun dinten ieu di Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gede Bage. Tos kersa rurumpaheun sumping ka ieu tempat ka para pamilon bazar, para pelaku usaha retail, reng-rengan aparat Kecamatan Gede Bage, unsur Kelurahan Cimincrang, kalisakumna pihak anu ngabantos kegiatan ieu. Mugia bantosan Bapak, Ibu saderek kagolong amal ibadah anu baris diganjar mang pirang-pirang kasayan ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Walikota miwah hadirin anu kusimkuring dipihormat, rupina mung sakitu laporan anu tiasa kasanggakeun. Salajengna simkuring neda pangersa Bapak Walikota Bandung tiasa ngadugikeun wejangan dilajengkeun ngaresmikeun kegiatan Bazar Ramadan 1435 Hijriah. Atur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Bandung. Anu dipihormat Pupuhu Dinas KUKM Perindag Pak Ema, pimpinan BUMD Perbankan miwah pelaku usaha retail, Pupuhu Tim Penggerak PKK, para pamilon bazar, para sesepuh alim urama miwah tokoh masyarakat Cimincrang, Gede Bage, pejabat publik Kota Bandung, hadirin hadirat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji sinarang syukur urang sanggakeun kazat Ilahi Robi, nu tos maparin mang pirang-pirang nikmat jalaran kersa mantana oge urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina acara Bazar Ramadan 1435 Hijriah. Mugi ieu acara tiasa ngabantos masyarakat khususna di daerah ieu nedunan sapalih tina kaperyogianana boh sandangna, boh pangana, boh sagala rupina kanggo mayunan boboran. Salawat sinareng salam mugia kasanggakeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka keluargana, sahabatna, miwah ka umatna dugi ka akhir zaman. Hadirin nu kusim kuring dipihormat, kanggo sebagian masyarakat sumpingan Ramadan teu saukur ayana tuntutan ngaronjatkeun kualitas ibadah, tapi oge nambihna bangbaluh ekonomi jalaran undakna kebutuhan saridinten wargi Bandung. Ramadan terlepas tina kebiasaan nambihan rupi-rupi katuangan malihan diembohan angguan enggal mayunan Idul Fitri nu janten tradisi urang Bandung. Fenomena ieu terlepas tina kebiasaan masyarakat urang anu lumangsung turun temurun malih jantan bangbalu pikeun keluarga anu panghasilanana pas-pasan. Salah nulis. Kukituna sim kuring ngiring bingah ku ayana bazar Ramadan tahun iya. Tadi abi terus ngadugikan Kabu Wali pamitia sama pasar merah teh urang ayakeun unggal sasih. Setuju nya? Surang muter sasih sakali ge moal ka udang 30 kecamatan. Kedana mah sakecamatan sasih 2 kali merenya. Hah? Ya. Per 2 kecamatan ya. Titip ke tim penggerak PKK penginter arahan tipe wali. Kegiatan bazar Ramadan biasa oge disebat wadah interaksi antawis produsen sarang konsumen jalaran sadayana ngayakeun kegiatan dumasar kana rasa silih pika butuh tur silih nguntungkeun. Biasa oge salaras namanya digabung sarang kulineri naik, jadi ada kombinasi sapalih dagang, sapalih ical tuangan, jantan rame, aya musik, aya segala rupina. Ya, tiasa jantan kegiatan positif, anu bagian tina ibadah sosial, jalanan para pedagang, tiasa ngical barang kalawan tengah abotkan, kanu ngagaleh, pon kitu deui kanu meser tiasa ngabantos, ngagedekeun pedagang nu balanjaanana. Mudah-mudahan oge kegiatan ieu nyakatkeun segala kasean boh mangsa Ramadan atanapi Idul Fitri, boh dina sasih atanapi taun saterasna utamina dina raraga nyokotur ngarojong kegiatan ekonomi masyarakat. Sim kuring percantan ibadah sosial ieu tiasa nyokok kana ibadah ritual dina hartos ibadah Ramadan taun ieu tiasa langkung husu, langkung antep, miwah langsung sae manan Ramadan tahun-tahun satu ajana. Kukitina sim kuring miharep bazar Ramadan tahun ieu jantan kebiasaan anu sae, anu mudah-mudahan bae tiasa dijagi konsistensina, dina raraga ngarojong masyarakat nedunan hak-hak pokona, khususnya dina widang pendidikan, kesehatan, tur kamampuh ekonomi anu jantan indikator kesejahteraan manusia. Pamungkas di sim kuring ngahaturkeun Mang Pirang nuhun ka panitia, atur nuhun anu parantos ngayakeun ieu acara kalayan konsisten di tahun ka tahun. Mugia ieu kegiatan jantan syiar atanapi ajakan nyuberkeun ukuwah Islamiyah di antawis urang sadayana. Pakait sarang Idul Fitri anu mung sababaraha dinten deui sim kuring miwah kulawargi nedahapunten lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, mugia saum urang, salat urang sadayana, ibadah urang sadayana, jantan bagian tina perjuangan ngaronjatkeun keimanan tur katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, rupina mung sakitu sababaraha nu tiasa disanggakeun salajengna kalayan nyebat asma Allah bismillahirrahmanirrahim bazar Ramadan 1435 Hijriah dikawitan kalayan resmi. Atur nuhun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pade mane promoan itu ke mana udah. Diskon itu. Iya. Alhamdulillah. Menyerang ke berapa? 14% perbedaannya 2.000 sebelum kita bertengah. Oh, 2.000. Itu ya, kayak sampai 24, 22 modal pakar ini 12. Oh, ya. Pakai 2.000 udah bagus. Jadi yang 1.100 itu udah siap. Jadi rekan-rekan komunitas di Pemkot, warga masyarakat, Prespa Kamping dari Biro Keamanan, Bapak RT, Bapak RW, didukung ku Prespa Kamping, Babinsa, Babinmas, oke didukung ku warga masyarakat, anu gede ngarojong di kesempatan ieu, mudah-mudahan sapertos dibuka di kesempatan ieu, Bapak Wali Panjeun. Cimincrang kebetulan saya ke Seberin nomor 1 di Indonesia, amin. Bisa-bisanya. Ya dulu karena aku dulu kuliah di ini, di mana Bang? Agogo. Agogo itu apa Bang? Itu Agogo itu Akademi Gebang Gocir ya. Subhanallah. Jurusan Universitas Kahitutan. Arya Bima, gelarnya ya, itu LC Asi. LC apa Asi? Lulus jeli. Oh dulu kan aku dari STB lah. STB apa? Separat tamat ya Bu. Oh, Sami atau seorang kata, Mas semangat. Iya, terima kasih pada kesempatan ini Pak Ustaz Gocirja. Saya semuanya. Saya kawan enggak ada kan. Kami hari itu buat anak enggak di. Belum gitu pulang Bu. Ya, kan dua pas ya, Bu. Tangan saya. Aku tulis ibu saya. Jadi kayak gitu. Iya, Mas. Iya, gimana? Pak, aku orang foto sokor milih bener Pak. Ada apa saya Pak? Tapi makan mantap. Ini bentengan apa? Oh iya main. Oh. Ciao. Udah berat deh. Jadi lebarannya. Jadi lebaran. Kayak kongguan isirang inang ya? Itu mah kongguan palsu Pak. Palsu. Kongguan ya nama Pak. Tahun panjang insya Allah Pak. Iya. Nikuan yang emang kaleng lainnya jarang opak. Aku ngawalnya. Boleh mau dua. Oh Bu. Mulia. Nah, itu suara Bandung. Tetap dukungan akan arah ke barat. Kamu lakukan dipantau banyak. Keresan komunitas di kesempatan iya bayangkan pasar ya dan terusnya dukung untuk dukung itu wasit production di seluruh komunitas di dengan kamu juga jarang ketemu ya dan ikuliah terangkan di Kalimantan ada dukung ke Pawali tetap lakukan bakal kayakkan bergilir bagian jadi masih serikat rugi kaporan biasa dulu berapa lama kalau ekspor kalau diantar 3 bulan dalam perjalanan waktu 3 bulan karena kedap udara kategori ada dua kualitas sama dia karangan biasa harga 25.000 iya saya ada apa anu karena kita mengganti ya kan konsep. Iya kan udah panggung-panggung ya disiasa kadang-kadang. Kebetulan acara kali ini produk itu ada produk pakaian, ada kuliner makanan, juga dari Alfamart, juga ada produk makanan dari Alfamart ya dari Carrefour juga yang sekarang udah sampai omsetnya ke luar negeri ke Australia. Oh, miliaran urunya Australia. Australia. Dia tersenyum-senyum tuh. Kenapa? Jadi kita bersemangat terhadap produk Indonesia itu tidak bisa disepelekan begitu aja. Itu gurih-gurihnya, istimewa alhamdulillah. Itu kata Pak Wasid. Juga tidak lupa Pak, ya Alfamart. Alfamart juga ikut hadir saat ini. Didukung juga oleh Circle K ya. PDAM Kota Bandung. Tuh PDAM. Loh itu ngantri naon? Iya gas gas. Badannya sedih. Di sini nanti ada 1.120 Pak. Pertama. Jadi udah bayar apa belum? Atau ya kan di kartu Pak. Tapi kupon bayar. Ini ngantri apa? Aduh. Cimincrang bukan Cimalang. Amin amin. Ya bukan. Ya lihat kawin kawin. Saya ngatur-ngatur ke Bapak Wali aja. 60.000 di Pemkot Kota Bandung ya, untuk para Isma Kampi, orang-orang rekan-rekan tenang untuk hasil kreasi di ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK di Cimincrang, Ranca Rumpang, Ranca Sagatan, Babakan Hecang, atau Kapalik Dona, luas sekitarnya. Ternyata di Kalimantan potensi Jawa Barat tapi itu gini-gini, itu kalahan. Nah, di Bandung. Kacan tuangnya Bu TNG. Oh, apa? Kesunten. Kesunten sih. Iyalah sebulan sekalinya. Iya. Sebulan sekali. Ini kok fotografer kameramen Kang Egi ya. Kang Egi. Mangga Wilujeng. Atur lumayan diskon. Sabar, sedap nyewinya. Kunaon lami cina? Masih di jalan, sabar. Orang sabar kebagian. Ada 54 stand. Nah, ini gabungan dari pertama para pengusaha retail yang ada di Kota Bandung. Bisa kita lihat ada Circle K, ada Carrefour ya, kemudian juga ada Indomaret, Alfamart, ada Jogja dan lain sebagainya lah. Kemudian juga kita libatkan para pelaku usaha UMKM binaan ya. Baik yang dibina oleh kita dari Dinas KUKM Indag, umumnya ini seperti fashion, kemudian makanan-makanan olahan, kemudian juga ada kue-kue kering dan sebagainya. Kemudian juga ada binaan Dinas Pertanian, terutama ini produk-produk pertanian ya, ada sayuran, kemudian ada telur, ada ikan dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga ini adalah kita melibatkan PKK setempat. Nah, ini peluang dan kesempatan bagi masyarakat di sini yang biasa beraktivitas di sektor itu untuk bisa menjual produknya. Tapi semua di sini berkomitmen, mereka itu memberikan harga yang di bawah dari harga biasa. Nah, bahkan ini ada tambahan yang luar biasa, yaitu adanya unsur gas 3 kilo. Yang kalau di pasaran itu paling murah 18.000, bahkan 19.000 di lokasi tertentu, di sini dijual menjadi 10.000. Nah, ini bagian daripada infak sodakoh lah. Karena kalau berbicara harga gas, itu harga agen itu sudah 12.750. Kemudian harga pangkalan itu sesuai dengan surat keputusan wali kota tentang harga eceran tertinggi itu 14.600. Nah, harga warung itu rata-rata minimal 18.000. Di sini dijual 10.000. Makanya mereka mendapatkan selisih sebesar 8.000. Nah, tinggal bagaimana nanti himbauan Pak Wali Kota, saya harus berkoordinasi dengan seluruh stakeholders, baik itu para pengusaha retail, para pelaku UMKM lain termasuk Hiswana Migas. Mungkin tidak apabila hal semacam ini kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang secara ekonomi belum mampu, bisa dilaksanakan setiap bulan. Nah, ini harus kita bicarakan dulu lah, supaya nanti program ini benar-benar bisa berjalan optimal dan memang masyarakat kecil sangat terbantu dengan kebijakan itu. Kali ini Bang, berapa banyak yang gas yang disediakan Bang? Untuk hari ini gas yang didistribusi ke sini sebanyak 1.120 sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari Hiswana. Nah, mereka sudah menunjuk agen di sekitar sini. Ya, kemarin Hiswana juga sudah berkontribusi di kegiatan PKK sebanyak 360 gas ya. Ya, jadi baguslah. Bahkan sekarang saya lihat ini sudah menjadi kegiatan yang sama di kabupaten lain. Ya, Hiswana juga akhirnya sama dalam rangka lebaran ini menjual 10.000. Walaupun itu diawali sebetulnya komitmen kebijakannya di Kota Bandung. Ya nggak apa-apa lah, semua untuk berbagi kepentingan masyarakat. Ya.